Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama aku, Lutfi. Di video kali ini, seperti biasa aku mau nge-review lagi. Ini tuh aku mau nge-review dari brand Cleora Beauty. Nah, sebelumnya kan aku udah review Deep Hydrating Essence dari Cleora Beauty dan ternyata dia cocok di kulit aku. Nah, dari situlah aku semakin ingin mencoba produk dari Cleora Beauty yang lainnya. Dan hari ini aku mau nge-review Intensive Glow Mask Cleora Beauty. Jadi aku pakai ini tuh udah sekitar hampir 1 bulanan, tapi kayaknya kurang deh. Untuk pemakainya sendiri itu seminggu cuma 2-3 kali aja, jadi nggak dipakai setiap hari ya. Dan aku mau bahas dari harganya dulu. Ini tuh harganya Rp85.000, kalian dapat berapa mili nih? 50 mili. Dan pemakaiannya sendiri tuh dia langsung di apply ke muka aja gitu. Jadi aku buka dulu ini. Nah, teksturnya dia tuh kayak gini. Nah, ini tuh gampang banget menyerap guys, jadi kalian gak usah khawatir. Dan dia tuh sama sekali gak bikin muka berasa ketarik gitu guys. Jadi ini tuh emang beda ya dari masker yang lainnya. Biasanya kan setelah masker itu kering suka bikin muka kita terasa ketarik kenceng gitu kan. Dan ini tuh enggak, jadi cocok banget deh, bagus. Nah, BTW masker ini tuh cocok untuk semua jenis kulit ya, apalagi yang punya kulit sensitif, kalian wajib banget cobain si Intensive Glow Mask dari Cleora Beauty ini. Nah, untuk tipe kulit aku sendiri itu berminyak dan berjerawat, dan jujur aku suka banget sama masker ini karena yang pertama dia gak bikin ketarik, terus kedua dia ngelembapinnya juga oke banget, dan baunya tuh gak menyengat guys. Jadi pokoknya aku suka banget sama Cleora Beauty ini yang Intensive Glow Mask. Oke, aku mau sedikit cerita. Jadi Intensive Glow Mask ini tuh sangat membantu aku banget ketika aku lagi breakout parah. Jadi dia tuh bikin kulit tuh calming gitu, kayak menenangkan kulit yang lagi meradang gitu. Nah, waktu itu kan aku pakai foundation ya lumayan tebal buat make up ke kondangan atau pas apa gitu, aku lupa. Pokoknya aku make up-an lumayan tebel. Jadi setelah aku bersihin make up itu, ternyata jerawat-jerawat dan bekas-bekas jerawat aku yang awalnya biasa aja udah mulai memudar. Dia tuh kayak apa, memerah lagi gitu, gatal-gatal dan kering. Nah, malamnya aku cobain pakai Intensive Glow Mask dari Cleora Beauty ini, dan ternyata dia tuh bener-bener bikin kulit yang iritasi itu jadi meredam gitu, jadi calming dan halus lembab. Pokoknya dari situ aku suka banget sama masker dari Cleora Beauty ini, dan dia tuh sama sekali nggak nyumbat pori-pori ya. Teksturnya dia tuh bener-bener kenyal gitu loh. Dan untuk lemnya dia tuh ada 3, yaitu brightening, deep pore cleansing, dan skin plumping glow gel mask. Nah, untuk kandungannya sendiri tuh dia bagus-bagus banget guys. Yang pertama tuh ada niacinamide, yang kalian pasti udah nggak apa asing lagi dengar kandungan niacinamide kan. Terus ada mugwort extract, hydroxydesanoic acid, ya pokoknya itu dia tuh bagus untuk membersihkan pori-pori kulit dan mengurangi jumlah sebum. Terus ada juga green tea extract, aloe vera, dan centella asiatica extract. Nah, pokoknya deh dia bagus banget deh kandungan-kandungannya. Nah, menurut aku masker ini tuh emang lumayan mahal ya. Secara seminggu pemakaian 2-3 kali aja, ini masker tuh cepet banget habisnya guys. Jadi ya emang, tapi bagus sih gitu. Harga sesuai lah ya sama kualitasnya. Dan ini tuh udah BPOM dan halal, aman juga untuk bumil dan busui. Jadi aku pakai ini tuh best combo banget sama yang DHE dari Cleora Beauty itu. Jadi setelah aku cuci muka, terus aku maskeran, habis dibersihin kan ya, terus aku pakaiin DHE, aduh besok paginya rasanya langsung fresh banget di muka. Jadi pokoknya kalian harus cobain deh, ini tuh emang masker-masker the best deh. Aku bakalan kasih unjuk before sama afternya setelah pemakaian Intensive Glow Mask dari Cleora Beauty ini selama hampir 1 bulan.
Oke, udah segitu aja review jujur dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jadi intinya aku suka banget sama Intensive Glow Mask dari Clora Beauty ini, dan kalian wajib banget cobain, buruan langsung di check out ya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.